guys, suasana pengambilan gambar dari Sastro Jendro. Biasanya sih real apa adanya. Kalaupun ada interaksi ya disampaikan, kalau enggak ada ya ya enggak disampaikan. Jadi real nyata apa yang diambil itu ya apa adanya. Oke, kita ikuti terus guys. Perempuan. Jadi ibaratnya kayak orang zaman dahulu pakai kebaya, pakai jari gitu. Asli pemiliknya atau pendatang? Ini kelihatannya memang sering di sini. Cuma ya tinggal di sini. Bukan tinggalnya di sini, tapi seringnya sering di sini. Ya, dia main di sini. Mainnya tetap di sini. Main di sini, ya. Sering main ke sini. Mungkin salah satu yang disebut lantai. Ya, betul. Mungkin yang sering muncul di sumur tua ya ini. Ya ini, kelihatannya ya. Ya ini. Yang ada yang tua. Ya, tua. Ya. Ini terasa banget orangnya. Orangnya. Sebenarnya orangnya enggak jahat sih, ini enggak ganggu. Enggak ganggu. Cuma ya lewat. Ya. Ya, naik tempat mainnya di sini. Mungkin dia banyak suatu kenangan di dia masih. Tempatnya tidak terlalu luas guys, tapi kita sampai sekarang belum menemukan ini sumurnya guys. Aneh ya. Oke, kita cari terus guys. Kita ikuti. Ini ada. Yang di sini adalah dominannya sesosok kayak siluman ini. Ini sosok siluman ini yang di sini. Ini tinggalnya di dalam ini, di dalam sumur ini. Dalam sumur. Ya, di dalam sumur. Ini ada sosok siluman yang sering muncul. Dia merubah wujud ternyata. Langsung merubah wujud. Ya, dia merubah wujud. Nyaman. Bau bangkai. Bisa kita coba di sini satu. Ini terasa bau bangkai ini. Iya benar. Ini baunya benar bau bangkai. Ini kayaknya kalau saya rasa ini kayak apa? Bukan. Ya menyerupai. Kalau siluman ular, tapi dia ada kaki. Kayak naga. Ya. Dia ada kakinya empat. Ada bangkoknya seperti ular, tapi ada kakinya. Jadi benar-benar bau bangkai ini. Benar, rasa bau bangkai. Gimana? Cukup. Saya rasa cukup. Iya. Kita pindah ke gatel ya. Bukan kaki aku. Kaki ku lawan di sisi. Pertapa mau ganti sisi. Sik motor lho, sik. Bung iso fokus. Oke guys, ini real guys. Kita ikuti terus. Auranya gatal semua ini, badan semua ini. Krunya gatal semua. Mas, aku tadi ngelur sih, Mas. Gak wani. Yang foto wedi, we. Wis ngene. Sik, candingku ae, wis ana ndi.
Aku nanti mau cek dulu dok. Alhamdulillah kita dapat konten yang menarik guys. Ikuti kita terus, jangan kemana-mana, jangan di skip. Rugi kalau di skip guys. Tambah malam, tambah seru guys. Oke, kita ikuti terus guys. Nah, sini. Ini lurus ke selatan, kira-kira 1 kilo mungkin. 1 kilo. Iya. 1 kilo enggak jauh sebenarnya. Kalau kerajaan kan 1 kilo itu bis. Ini masih masuk lingkungan. Iya. Masih masuk lingkungan kerajaan. Mungkin dia benar abdi dalam mungkin. Sering-sering membersihkan. Jadi suka bantu-bantu bersih. Iya. Cuma sering nampak tapi nampak bersih-bersih. Ya, tapi iya, yang pojok sana kayak kompleks perumahan dulu. Ada sebelah sana juga ditemukan dulu, cuma tidak sempat dieksplorasi datanya seperti itu. Itu bangunan Belanda atau bangunan orang Jawa? Bangunan kuno, bangunan kuno dengan bata-bata, terus lingga atau apa namanya? Oh lingga Yoni. Iya. Oh berarti itu benar. Berarti itu bisa dikatakan kalau lingga Yoni itu kan apa kayak gapurannya? Ada kayak semacam kalau enggak salah ya. Lingga Yoni itu untuk bangunan yang ada di dalam kerajaan. Oh, penanda bangunan kerajaan. Fondasinya bawah. Ya kayak jadi di kayak apa? Tempat untuk orang berdoa. Jadi ada bangunannya, ada. Kalau enggak salah seperti Lingga, itu ya. Lingga Yoni. Lingga Yoni. Ya, kalau enggak salah seperti itu. Ya, dengar suara apa itu? Kameramen. Kameramennya kena omisan. Enggak. Dengar suara ketukan-ketukan. Itu dari ini. Dari pantai ini. Macam ini. Kamu mencar ke sana? Ikuti terus penelusuran kami. Nah ini. Di pohon bambu. Orang ini di pohon. Biar kelihatan orang. Kalau muncul di sini dia biar lebih kelihatan. Kalau di sana kan dia nggak begitu kelihatan. Iya. Karena ribun. Modelnya seperti itu. Ya orangnya duduk segini. Tapi besar, kayak apa ya? Bisa dikatakan kayak gorila. Ya kayak King Kong besar. Iya. Besar. Ya, model duduknya seperti itu. Iya seperti ini. Duduknya kayak gini. Tadi dia menghadap ke barat berarti ya. Teman ya, barat ya, betul. Tempatnya tempat tinggalnya. Kayunya bergerak sendiri, yang lainnya tidak bergerak. Nah itu ada suara lagi. Salam yang menggunakan juga. Bergerak semakin kencang lagi. Semakin kencang. Kamu bergerak.